السلام عليكم. انا cucu-cucu Paci semua. Paci doakan apa semua sehat. Insya Allah. Paci, bila Paci sehat ni. Anak-anak semua, pelayar kapal ni ada pro and con lah. Pro dia tu macam-macam lah, sebab kita belajar berdikari, kita belajar hargai masa, kita belajar manage duit, kita belajar simpan perasaan kita untuk diri kita sendiri, kita belajar berkawan, macam-macam lagi lah. Yelah, kita belayang ni kan, kita tak ada mak ayah, kita tak ada family, semua tak ada. Kita kena pandai-pandai sendiri lah kan. Kalau dulu masa belum belayang, pakcik ni kurang lah bercampur dengan orang. Kalau nak kira kawan pun, kawan pun ada 2-3 kerat ya. Lepas tu pakcik belayang ni, kita terpaksa lah. Paksa lah, macam orang kata lah, kalau kita tak boleh lawan dia, kita masuk geng dia lah. Pakcik, cubalah, cuba lama-lama-lama-lama. Okey, boleh lah, pakcik pun kira berubah sikit lah. Kalau balik rumah pun orang tengok, mak ayah tengok pun, eh, dah okey sikit dah, dah peramah semua, tak ada lah, ya, macam tu. Manage duit pun okey sikit lah. Sebab masa masa kerja kerja darat, yelah pakcik kerja pun bukan kerja besar-besar pun. Kerja kedai minyak, lepas SPM tu, MC, lepas tu kerja kilang. Kerja kilang dapat gaji, habis ke baju, kasut, baju, kasut. Kena marah dengan mak ayah kita. Sampai mak pakcik pernah cakap lah, beli kasut. Kasut tu kan, hang beli kasut tu kan, hang makan kasut tu. Yalah, beli kasut beratus, gaji berapa duit ya masa tu kerja kilang. Habis masa belayang ni okey sikit lah, walaupun gaji tak banyak, tapi banyak lah pada kerja kilang tu. Alhamdulillah lah, walaupun kita enjoy, kita beli barang, tapi usaha untuk mak kita ada, simpanan kita pun ada sikit. Ha. Tapi pakcik kan bukan gila-gila punya shopping lah. Ada masa dia shopping, ada masa tak shoppingnya. Kita kena pandai balance lah. Ha, percampuran. Percampuran pun, kalau dulu kita ni asyik, asyik apa, gaduh, member tu tak okey, member ni tak okey, asyik kita dia okey. Bila kita belayar kapal, kita tak boleh macam tu lah. Kalau kita macam tu, member boycott kita. So kita ikut rentak orang lah. Kan? Hargai masa. Masa kita kena hargai lah. Sebab kita pergi naik kapal, dia masa kita turun darat tu, dia ada shore leave. Dia panggil shore leave lah. Shore leave satu jam sebelum kapal nak belayar, kita kena balik. Lagipun kita kena hargai masa. Kita turun darat, cukup time, kita balik. Sebab kawan kita pun nak turun juga. Kena macam tu. Sebab dia bukan, bukan semua orang boleh turun sekali, tak boleh lah. Tapi kapal tu kena ada orang jaga juga, standby kan. Dia discharge ke, dia loading ke. Sebab kalau apa-apa jadi ya, kita ada lah. Adalah, ada dua orang standby. OS dua orang, AB dua orang. AB dua orang, AB seorang lah. OS dua orang, jaga, standby lah.
Yang tak okey pula dik. Masa kita dengan family lah. Sedih dik. Kita balik, kita macam lost. Kita tak tahu apa jadi dengan family, dengan family kita, apa jadi masa kita tak ada. Ha. Pakcik, adik pakcik kahwin pun pakcik tak ada. Saudara meninggal pun tak ada. Ha, itu dia punya tak okey lah. Kita pun balik pun tak bercampur dengan orang. Tak macam kat kapal. Kat kapal kita okey. Turun darat. Sebab kita macam macam kita ketinggalan lah benda tu. Kita tak tahu apa perkembangan. Nah. Tu lah dik. Belayar kapal. Banyak pro and con lah. Tapi kalau kita ambil positif. Positif lah jadi dia dik. Kita boleh berubah. Kita jadi lebih matang. Kita boleh hargai persahabatan. Kita hargai mak kita. Lagi jauh kita lagi duk ingat mak family kita. Kita tak pernah tak pernah lupa tanggungjawab kita dengan mak ayah. Duit selalu hantar dengan mak. Sebab kita kan pakcik cerita tu hari. Kan office dah potong siap dah gaji semua. Belayar kapal pun banyak tu, banyaklah belajar. Belajar benda yang kita tak tahu lah. Dulu kita kerja kilang, kita mana lah tahu apa. Belayar, kita tahu. Dia punya prosedur macam mana. Kapal nak berlabuh macam mana. Kapal sampai darat macam mana. Bukan boleh turun macam tu. Ya, sampai pelabuhan dek. Custom datang. Immigration clear semua. Baru turun. Kita belajar call sign. Dia masa kalau atas kapal ni dia tak ada cakap A, B, C, D, tak ada. Dia ada call sign dia lah. Dia cakap A tu, dia kata A Alpha, B Bravo. Macam tu lah. C, D Delta, E Echo, F Foxtrot, Foxtrots, G Golf, H Hotel lah. And so on and so on and so on lah. Dia punya flag pun ada dek. Flag. Dia punya punya apa? Bendera. Bendera huruf, bendera nombor. Kalau kita masuk, nak masuk dah sampai darat, nak masuk pelabuhan tu, kita kena pasang bendera ni. Kena ada bendera-bendera. Dia bukan masuk macam tu. Jadi walaupun kita dah contact dengan orang darat semua, ejen semua dah settle semua, kita dah boleh masuk. Kita sampai airport, bendera belakang kena ada bendera bendera negara lah. Nah, bendera kalau kita bendera Malaysia lah, Penang. Tu kalau kita long side, kita nak kena pasang bendera apa, bendera apa. Kalau kita berlabuh, kita nak pasang apa. Malam nampak apa, lampu apa, berlabuh. Siang nak pasang apa. Kita tahulah sikit-sikit lah, sikit-sikit. Kita sampai darat, kita tengok boya tu kan. Macam kita masuk. Dekat kita tengok kat tengah laut, kat laut tu kan ada lampu merah, hijau pun, pun lampu tu ni klik-klik-klik. Lampu tu. Kalau hijau tu maknanya lampu hijau tu kena ada belah kanan kita. Lampu merah ada belah kiri. Merah tu maknanya kiri, port. Kanan, hijau, starboard. Macam tu lah. Kita pun dapat tahu. Walaupun sekarang dah tak berlayar pun kita tengok tahu. Kita, sebab ada rumah api tu kan, dia pusing. Berapa second sekali pusing. Pusing tu semua ada makna dia. Dia bukan pusing macam tu je. Kena belajar adik. Jangan adik. Pakcik. Pakcik dapat tu
macam company bagilah sekolah belayar. So balik belajar. Dia macam nak lah. Dia dia punya dia punya syarat banyak lah. Kena dah ambil mid, ambil master. Lepas 5 tahun jadi master kena kontrak. Lepas tu baru boleh berhenti. Ha. Tapi kalau ada master tak foreign going nak lagi. Lagi adik. Pilot dah memang boleh dapatnya. Macam-macam kerja lah darat. Work fees ke apa. Banyak orang Melayu macam tu. Yang berhenti. Yang kerja darat. Pakcik pun kerja darat juga. Kerja kontrak. Yelah. Nasib, nasib orang pun tak sama kan. Orang kalau malas belajar jadi macam ni eh. Tapi alhamdulillah lah. Pakcik rasa syukur juga lah. Walaupun pakcik kerja kontrak. Pakcik seronok. Tak ada beban lah hidup pakcik. Bukan, bukan, bukan kata pakcik ni happy go lucky. Tak ada. Pakcik rasa okey lah, sederhana hidup pakcik macam ni. Tak ada susahkan mak ayah. Ya. Tapi alhamdulillah pakcik dapat family. Orang rumah pun okey. Orang rumah kerja, kalau orang rumah tak kerja. Duduk KL ni, dik, seorang je kerja. Pahit lah. Dikira macam miskin bandar lah. Miskin bandar adik, gaji ribu pun mana cukup. Tapi alhamdulillah lah adik, syukur lah. Tapi masa mula-mula berhenti tu, pakcik ikut kapal CG, company France tu, CGM. Dia Port Klang tu, ada satu company tu, dia macam company macam CGM tu, dia sampai Southeast Asia ni, dia ambil kru lah dalam 2-3 orang untuk 2 minggu lah. Deck dia ambil 2 orang, engine ambil 2 orang untuk buat kerja lah. Naik dekat Singapura, dia pusing lah Southeast Asia ni, Taiwan, Jepun, Korea. Nanti dia balik Singapura balik, kita balik lah. Pakcik ikut dalam 3-4 kali dah. Itu 2 minggu pun dapat dekat 2,000 lebih masa tu. Okey lah. Tapi makan susah lah. Tahu lah company Fran Mak Saleh. Makan apa semua dia telan. Kita nak makan apa? Pakcik bawa lah serunding apa tu. Lepas tu, tak boleh lah kerja susah makan. Kerja kalau tak makan susah lah. Kita cari duit pun untuk makan kan. Bila makan tak okey kita susah lah. Lepas tu ada lah lubang ikut kerja takbut. Takbut yang kapal nak nak onset tu, pakcik kata ada takbut tarik. Masa tu Westport baru buka, tak ada orang lagi. Kapal pun setahun sekali baru masuk. Tak ada lah bukan setahun sekali masa tu. Kapal pun tak banyak lah. Pakcik kerja tak takbut tu. Kerja seminggu. Cuti seminggu. Okey lah. Dapat gaji sebulan lebih kurang dengan pakcik naik kapal CGM tu lah. Okey lah pakcik kerja setahun. Kerja lah. Masa tu memang tak tak banyak kapal lah. Westport baru buka lah. Jauh nak pergi lah. Pakcik seminggu kerja, seminggu tak kerja. Okey lah, seronok. Seronok lah. Kalau pakcik tak cerita tak seronok, mungkin pakcik lah. Okey lah. Tapi kerja dah sedap dah. Masa tu lah sedap lah. Ada anak seorang je masa tu. Dah company tu, dia kan setahun-setahun dia renew dia punya kontrak kan. Dia, dia sub dengan port tu lah. Company tak dapat. Pakcik pun balik. Balik masa tu lah lepas tu. Orang rumah pakcik kata jangan belayar, tak payah belayar lah lah. Okey. Carikan kerja untuk pakcik. Itulah orang rumah pakcik carikan kerja untuk pakcik ni. Orang rumah pakcik kerja jugalah. Kerja ofis. Kalau orang kerja dia ada banyak kawan lah. Ada banyak banyak
boleh lah carikan kerja untuk kita. Tapi pakcik tak kerja juga dalam 2 bulan juga lah. Ha? Sampai sewa rumah pun tak boleh bayar. Itulah rumah pakcik. Alhamdulillah lah pakcik dapat rumah pakcik ni. Sebab pakcik ni memang bukan baik sangat. Dapat rumah baik. Alhamdulillah lah. Tuhan tu memang tolong pakcik lah. Inilah ni tak ada. Duk terkenang lah. Teringat masa dulu. Naik kapal. Masuk sana. Masuk sini. Sekarang. Dah ujung-ujung umur lah. Ujung-ujung usia dah. Tu pun tak sedar diri ke. Apa nak jadi pakcik ni? Tapi pakcik dah lah, dah memperbaiki cara hidup pakcik. Tengah cuba nak jadi lebih baik daripada sekarang lah. Apa semua doakan lah pakcik jadi baik-baik. Ya, okey lah adik. Pakcik pun tak lah, tak ada mood eh nak cerita. Okey. Lain kali pakcik cerita lah. Okey. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.